Jumat 4 November 2022, bertempat di kantor pusat PT Mora Telematika Indonesia TBK Graha 9 Proklamasi Jakarta Pusat, diadakan acara seremoni penyerahan hadiah program Star Seru dari Bank Kibi Bukopin kepada Mora Telindo berupa 4 unit mobil listrik, di mana hal tersebut merupakan program hadiah langsung tanpa diundi yang diberikan kepada nasabah loyal Bank Kibi Bukopin yaitu PT Mora Telematika Indonesia TBK. Sebagai nasabah loyal, PT Mora Telindo ini menempatkan dana ya dalam jangka waktu tertentu dan mengikuti program Bistar dari Kibi Bukopin dengan suku bunga menarik dan mendapatkan hadiah wuling tanpa diundi, hadiah langsung tanpa diundi. Program Star Seru dari Kibi Bukopin salah satunya adalah penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang menarik. Kita juga ada program, ada beberapa program yang lain seperti KPR, kartu kredit, dan lain-lainnya. PT Mora Telematika Indonesia pertama kali bekerja sama dengan Bank Kibi Bukopin sejak tahun 2018. Dengan adanya program hadiah Star Seru yang diadakan oleh Bank Kibi Bukopin sangat mendukung karena bunganya sangat bersaing dan hadiahnya sesuai dengan kebutuhan PT Mora Telematika Indonesia TBK. Wah, ini mendukung kita banget nih. Pertama, memang Bukopin ini untuk bunganya bersaing banget. Kedua, dia sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kebetulan yang untuk hari ini kebutuhan kita adalah mobil listrik. Nah, jadi kita dapat hadiah mobil listrik gitu. Oh, kerjasama kita pasti kita lebarkan lagi ya. Nggak hanya kita kan posisi sekarang kita yang nabung ke Bukopin, mudah-mudahan ke depannya Bukopin bisa memberikan kami fasilitas pinjaman, mungkin KTA untuk karyawan, kartu kredit, KPR buat karyawan, yang lain lah. Semuanya bisa, cash management-nya mungkin bisa juga. PT Mora Telematika Indonesia TBK salah satu nasabah yang menempatkan dananya dan mengikuti program ini. Harapan untuk kedepannya, kerjasama antara PT Mora Telematika Indonesia TBK dan Bank Kibi Bukopin terus diberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan kompetitif supaya terus mensupport operasional PT Mora Telematika Indonesia TBK. Ya, tentunya Kibi Bukopin berharap bahwa kita bisa menjadi partner, artinya partner keuangan bagi Mora Telindo dalam mengembangkan bisnisnya. Kita juga selalu ingin memberikan solusi terbaik ya bagi financial manajemen di Mora Telindo. Dan ke depan harapan kami bahwa kerjasama ini nggak berhenti di sini aja, kita harus memiliki kerjasama dalam bentuk yang lainnya dan semakin berkembang gitu. Jadi dengan pola tentunya win-win solution bagi kami di Kibi Bukopin dan juga di Mora Telindo. Hadiah yang diterima oleh PT Mora Telematika Indonesia TBK digunakan untuk membantu mobilitas tim dalam melakukan pergerakan operasional di lapangan. Ya, untuk rencananya ini akan kita gunakan untuk operasional ya, operasionalnya Moratel sama untuk tim sales kita juga. Nah, ini kedepannya dapat membantu mobilitas mereka untuk pergerakan operasional di lapangan. Ya, ini sangat membantu sekali lah. Dan untuk kita kan tahu tuh ada ganjil genap tuh di Jakarta ya. Jadi ini memudahkan tim kita lah di lapangan untuk mobilitas. I think it's excellent to be honest, and I like this initiative. I'm a great believer in looking at electric cars and what you can do with electric cars because it's really important for the environment. So I think this is an excellent initiative, you know, and good collaboration between the two, and to get these types of cars. These cars are excellent actually. I just finished driving it just now and it feels really good actually in the car, and even me, I can still fit inside the car as well, which is perfect. Kami dari manajemen Mora Telindo mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kerjasama yang kita jalin selama ini. So I would say, no, thank you very much. No, as I said, I think this is an excellent initiative. No, it's really great to collaborate together and work on something like this. So no, thank you very much. Semoga kedepannya kita ada kerjasama lain yang dapat kita laksanakan bersama. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lebih baik lagi dan sukses selalu.